Pabrikan mobil listrik terkemuka Tesla menutup sementara pabriknya di Berlin, Jerman karena keterlambatan pasokan suku cadang termasuk baterai yang dikirim dari Cina. Pengiriman terhambat karena jalur pelayaran yang biasanya melintasi Laut Merah terganggu akibat serangan kelompok Houthi terhadap kapal-kapal niaga yang dinilai terkait Israel. Melalui keterangan tertulis, Kamis 11 Januari 2024, Tesla mengumumkan pabriknya di dekat kota Berlin, Jerman, tutup sementara selama 2 pekan. Penutupan sementara ini dengan perkecualian pada bagian-bagian pekerjaan tertentu akan berlangsung pada 29 Januari hingga 11 Februari 2024. Adapun Tesla membuka pabrik di Grünheide dekat Berlin sejak Maret 2022 dengan mempekerjakan 11.500 karyawan. Pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat tersebut adalah perusahaan pertama yang mengungkapkan gangguan produksi yang dialaminya akibat krisis di Laut Merah. Banyak perusahaan otomotif lain seperti Geely, pabrikan otomotif nomor 2 di Cina, dan pabrikan perabot rumah IKEA di Swedia telah menyampaikan keterlambatan pengiriman pasokan yang dibutuhkan untuk produksi. Pengumuman penutupan pabrik Tesla di Jerman itu disampaikan beberapa jam sebelum Amerika Serikat dan Inggris menggempur sejumlah sasaran kelompok Houthi di beberapa kota di Yaman, Jumat 12 Januari 2024 dini hari. Tesla menyebutkan keterlambatan pasokan dari rekanan di Cina terjadi akibat maskapai pelayaran mengalihkan rute dari Laut Merah terusan Suez ke selatan Afrika guna menghindari serangan kelompok Houthi di Laut Merah. Kelompok Houthi sekutu Iran di Yaman mengganggu jalur pelayaran terusan Suez Laut Merah yang dilayari 12% perniagaan dunia melalui laut. Houthi menguasai jalur sempit pelayaran di Selat Bab el-Mandeb yang membentang sekitar 26 km. Praktis dengan rentang jarak 26 km itu dapat dijangkau oleh artileri meriam, roket, dan peluru kendali milik Houthi. Para pengamat memperkirakan pabrikan-pabrikan otomotif lain bisa menghadapi hal serupa akibat konflik di Laut Merah ini.